masih cari jodoh, cari kenalan ini, belum dapat-dapat, baca di komen. Bisa-bisanya. Duh, katanya bebas. Kata siapa? Kata Novi. Kok aku pakai filter yang ada tompelnya? Jadi anak gunung enggak Mas Eko, Tenovi, dan ini jadi besok tanggal 8, kamu ikut enggak? Lawu, tanggal 8 sama Bagus Eko. Berani. Lah katamu enggak apa-apa yang kegiatan positif. Enggak, kota siapa? Itu lo dibaca, lo malah ngajak berantem di live, gimana ceritanya? Nggak boleh. Nggak apa-apa lah, kamu aja jalan, masa nggak boleh jalan? Pasal 1. Udah aku hapus pasalnya. Pasal 1 apa? Cowok selalu menang. Siapa? Cowok selalu menang. Nggak ada lah. Kemarin ngomong apa? Nggak tahu, orang kamu nggak pernah chat sekarang. Apaan lu? Nggak pernah chat, pada lu peyang. Tuh, kasar. Nggak boleh kayak gitu, Novi. Apa? Kasar apanya? Lah kalau di Jawa tuh kayak gitu nggak boleh. Apa gitu? Tanggal 8 daki aku, habis itu mau ke Jawa Barat. Ngapain? Main lah. Bisa-bisanya, awas lu ya. Bener, habis itu aku blok nomor teleponnya. Gak ada Novi lagi. Dan terus aku suruh diem di rumah kayak gitu. Iyalah. Nah, aku terus ngapain kegiatanku? Awal tahun sama akhir tahun nggak boleh. Boleh lah, kurang hobi. Gak boleh. Pokoknya aku jalan, kamu jalan-jalan, aku juga jalan-jalan lah. Jadi Naila mana tuh? Ada yang nyanyi Naila mana, Naila ku? Di rumah lah. Cuma nggak bisa melotot nih. Enggak. Udah makan? Udah mau jalan deh. Makannya di sana, makannya jauh lumayan. Oh, makannya jauh. Ya udah sini aja. Yunce sini aja udah. Sini aja. Kan cuma sebentar. Sini. Naik kalian. Renovi, aku punya adik menderita hidrosi palus, mohon bantuannya. Apa? Bayi juga fans. Aku udah janjian sama teman-teman tanggal 8 mau naik ke Lawu. Deket dari sini 1 jam, Novi. Hah? Dari Madiun cuma 1 jam. Angin, masuk enggak itu. Tenang Kak Jani, kowe apa coyo? Awal tahun untuk tahun baru nih. Ntar kau meninggoy. Tuh, perempuan selalu menang dan gak pernah merasa bersalah. Itu yang komen siapa? Siapa? Tadi dilempar gitu. Hah?
paham. Mas Eko, aku di Madiun. Diajak aja sekalian Mas Eko, nggak mungkin kuat. Novi itu nggak mungkin kuat dari gunung. Tadi udah di... Ya. Gunung lewati lembah. Aku udah kenyang, Teng. Sudah makan. Oh. Yunci makan tuh baru makan Indomie. Iya, udah kenyang. Iya, tadi makan baru setengah buru-buru. Karena ternyata kalian udah melewati kita. Iya. Kok kalian tidak dada-dada sama kita? Itu. Desi tanya Naila mana, Teh, gitu. Naila di rumah. Jika nanti lah percaya. Coba kamu ngomong baik-baik bahasa Jawa. Sampean dikandani. Nggak percaya. Wes, teman. Cuaca buruk, jangan naik gunung. Naik pelaminan aja. Lebel. Sama siapa naik pelaminan? Udah makan dulu, Teh. Yuni turun aja makan. Ya, minum, Teh. Ngapain? Aku kenyang. Bilangin sama Nadia, jangan lama-lama jam 3 cabut. Karena kita harus ke Jawa Timur untuk nge-vlog. Oh, Jakarta Timur. Sorry. Jawa Timur nemuin Eko dong. Mas Eko. Iya, aku di sini. Angel, angel teknopi itu angel. Aku mau pulang. Enggak, sama Starco. Bener ya, lu di live bilang enggak, awas lu WhatsApp bilang kangen ya, gue jitak lu. Kurang kok maunya menang sendiri terus toh. Mbak Diah mana Mbak Diah? Gak usah nanya-nanya. Eko. Ini apa ya? Eko. Aku di kepang lucu gak? Gak kelihatan. Kelihatan gak? Susah. Kok sekarang ke Mayu? Tentu saja. Mereka sedang makan, tim-timku yang lain. Wah, hijolan di Bikasin sekarang kok. Eko. Bentar, tanya temenku. Iya, kok di Jakunnya. Sekarang ke Mayu. Gue ada satu biro. Terus. Ini kasih pis apa kak? Ini kan pindah. Sama ini? Pindah udah. Ngomong-ngomong. Yaudah nanti lagi ya, aku mau pulang dulu. Ablusan. Tuh bisa-bisanya lu ya. Iya, ini udah sampai kantor, aku mau ablusan. Kok ablus? Kerja aja terus. Enak aja. Kenapa? Buat apa biar nanti uangnya, kerja terus. Biar kelihatan rajin. Apa? Ya udah nanti lagi ya. Aku mau kerja. Enggak mau, enak aja lu. Enggak mau ya udah. Ya udah. Ya udah. Berantem. Ayo.
Perasaan berani. Tiap hari juga berantem, nop-nop. Bercanda, lebay. Kamu gak mau ngalah. Kamu gak mau ngalah. Tentu saja. Aku tidak akan mungkin mengalah. Aku tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Dari Pak Edo. Ya udah nanti lagi.